Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian, selamat malam. Gimana kabar teman-teman semuanya? Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Nah, malam hari ini saya akan santai-santai ngobrol, santai-santai menjumpai teman-teman pioneer menjelang kita bobo-bobo cantik ya. Apakah ada berita hari ini ya, kita lihat teman-teman komunitas pioners ya. Ini mereka sepertinya melakukan barter ya. Ini kalau bukan Vietnam, ini sepertinya Vietnam. Gak ngerti kita ya, Vietnam atau Filipina ini teman-teman. Mereka melakukan barter ya. Nah ini. Lihat nih. News update, one love. Join this live now at Pi Network International News Update, one love. Join this live now at Pi Network International News. Ini bukan orang Indonesia ya, orang luar ini teman-teman ya. Nah teman-teman lihat ini koin yang nyata disentuh oleh tangan ya. Ini bukan rekayasa ini. Ini keren ini koinnya. Ada loh koinnya ya, koin Pi Networknya. Ini bukan edit kan, dipegang-pegang ini seperti emas ya. Luar biasa ya teman-teman. Oke ya. Berita terbaru, Pi Network akan merilis peta jalan V2 pada bulan Desember secara resmi meningkatkan versi protokol V20. Integrasi data baru, tukar interaksi lintas blockchain, memperluas ekosistem dan pertukaran komunitas perusahaan besar akan terintegrasi. Waktu tertentu untuk open, backlog, dan lain-lain. Saat ini, Pi Network harus memenuhi tujuan QAC yang transparan dan adil, mematuhi semua hukum negara dan menerapkan teknologi sweeping NFC. Setelah peta jalan V2 diumumkan, keputusan untuk membuka mainnet akan diambil. Ya. Jadi memang masih tergantung kepada juga kondisi QAC ya teman-teman ya, untuk apa namanya, untuk bisa open mainnet. Nah oke, itu berita kali ini ya teman-teman, judulnya pioner ya, ramai ya melakukan barter ya, judulnya ini judulnya saja ya yang saya pakai ya, ramai pioner melakukan barter ya. Ini mereka antusias, semangat ya. Waduh. Pioner semuanya, mereka sangat antusias. Kalau di grup kita teman-teman, kabar hari ini kalau di grup WhatsApp ini masih seputar hal-hal teknis ya. Iya. Oke, saya coba masuk di sebuah media online ya. Di media online.
sabar ya teman-teman ya, sambil santai-santai ya menjelang malam hari ini, menjelang malam, sudah malam ya, menjelang istirahat ya. Nah, ini apa berita? Apakah ada berita terbaru dari media online? Hanya itu terakhir aja ya yang juga saya sampaikan tadi sebelum video ini ya. Itu Desember, Pioneer kembali bergelora menanti Pi Network Open Mainnet ya. Nah, itu. Hanya itu video yang terakhir juga di kutip.co ya. Jadi semakin santer ya teman-teman. Berita tentang QS Open Mainnet ya. Ada sebenarnya ada tiga tahap ya. Bukan tiga tahap, ada tiga opsi ya. Di Desember, kemudian Januari, kemudian Maret. Apakah ini salah satunya tidak ada yang direalisasikan ya? Kita harap minimal 14 Maret itu sudah open mainnet ya. Open mainnet. Kenapa? Karena kita sudah masuk satu periode ya. Satu periode pemilihan presiden. Tidak kita rasa ya teman-teman ya. Ternyata sudah 5 tahunan kita mining. Keren, keren. Memang Pioneer itu adalah orang-orang yang sabar. Walaupun mungkin juga sempat ya hilang kesabaran ya di tengah perjalanan. Tapi saya harap dan saya melihat hari-hari ini sepertinya banyak Pioneer yang mulai kembali. Dengan progres yang sudah dibuat oleh core team ya. Waduh, itu semakin membuat kita bergairah ya. Berita-berita dari core team sendiri termasuk bagaimana pastinya akan open mainnet ya, karena mereka mengatakan tidak memberitahukan waktunya ya. Jadi kalau tidak memberitahukan waktunya berarti itu pasti open mainnet, tetapi waktu tidak diberitahu ya kan. Nah, disitulah ketika open mainnet, teman-teman yang tekun, teman-teman yang setia ini ya akan menuai, akan tersenyum. Lalu yang sering nyinyi ya, itu senyum juga, tetapi senyum senyum itu tidak enak, senyum asam. Senyum asam melihat Pioneer. Kalau Pioneer kan senyumnya enak tuh ya. Senyum benar-benar senyum sukacita, bahagia ya, senang karena sudah mendapatkan hasil ya. Tapi kalau mereka senyumnya itu senyum penuh dengan di sini apa namanya, panas ya, kok bisa ya? Ya, jadi itu saja teman-teman malam hari ini ya, tetap semangat dan tetap sabar, jangan lupa selalu klik petirnya ya, dan jangan lupa juga tetap support channel Bang Dema. Oke teman-teman, kita ketemu lagi besok, ini video terakhir Bang Dema hari ini. Kita tetap semangat bersama ya, menantikan QSE dan Open Mainnet. Salam sukses bagi teman-teman. Kira. Cedak.